Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi min syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'nillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada hari ini, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai kebijakan dan ibadah yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah tentunya akan selalu mengikuti dan apa yang terjadi pada diri kita. Apabila Allah menghendaki maka jadilah, dan apabila Allah tidak menghendaki maka juga tidak jadilah. Oleh karena itu semoga di lingkungan kita, jamaah kita Masjid Nurul Hadi, Nurul Jamil, dan penduduk di sekitar kita terhindar dari musibah pandemi COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada saat ini kita menjadi sebuah perbincangan. Pertama, ketika kita, yaitu kartu vaksin. Ketika kita masuk ke mall, ke supermarket, selalu harus diminta kartu vaksin. Kemudian apabila kita berpergian keluar kota, ditanyakan kartu vaksin. Pengurusan-pengurusan dokumen di pemerintahan ditanya kartu vaksin. Jadi kartu vaksin ini menjadi sebuah perbincangan yang selalu terjadi di kita di negara Indonesia ini maupun di luar negeri. Pada Sabtu tanggal 11 September yang lalu, alhamdulillah atau tahun yang lalu, alhamdulillah Masjid Nurul Jamil sudah melakukan vaksinasi untuk 1.000 orang. Realisasinya sekitar 900 orang. Kemudian besok insya Allah pada tanggal 9 Oktober juga kita akan melakukan vaksinasi yang kedua. Kami pernah melakukan survei di pengajian di sini, di masjid ini, pengajian ibu-ibu. Dari 20 jamaah yang mengikuti kajian itu 9 yang sudah divaksin dan 12 yang belum divaksin. Saya belum melakukan survei pada jamaah Jumat di masjid ini. Karena apa? Karena jumlah vaksinasi itu kaitannya dengan imunitas kelompok. Kemudian apa yang disebut dengan imunitas? Imunitas ini adalah kekebalan yang dimiliki oleh seorang terhadap serangan atau gangguan dari luar, termasuk penyakit. Bahkan sebenarnya gangguan itu bisa saja gangguan dari setan. Itu imunitas itu apabila kita mempunyai sebuah kekebalan. Oleh karena itu, imunitas ini selalu berada pada diri kita yang dapat menjaga diri kita daripada mara bahaya. Tujuan daripada imunitas di kita sekarang ini disebut dengan herd immunity atau kekebalan komunitas. Kemudian sikap masyarakat terhadap vaksin ini terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, menerima sebagai kebutuhan. Yang kedua, menerima karena keterpaksaan. Yang ketiga, tidak menerima karena dipengaruhi oleh berita negatif. Kalau saya mengambil teori X dan Y dalam manajemen, dalam teori X itu seseorang baru melakukan apabila dia itu diperintah, dicambuk, dihukum, ditakut-takutin lah begitu. Baru dia mau kerja. Ini kategori teori X.
Kemudian kategori teori Y adalah orang itu dengan kesadarannya sendiri. Biasanya pada negara-negara maju, ini kesadar untuk bahwa vaksin ini adalah penting. Mudah-mudahan kita semakin maju, bahwa vaksin itu bukan sesuatu karena kita takut, karena diperlukan tadi, tetapi adalah sadar sendiri. Saya coba membaca World Matters COVID-19. Indonesia pada bulan yang lalu, ini bulan September, itu berada pada urutan ke-13 dunia dengan yang terkena itu 4.178.164. Pada Oktober kemarin, ya, Oktober kemarin itu tanggal 7 ya. Ini tercatat 4.224.487. Urutannya urutan ke-14. Nah, ini bagi urutan makin besar itu, kalau urutannya kecil itu jelek. Jadi kalau 14 ini jadi bagus gitu ya. Jadi kalau urutan 1 yang terjelek kan, ini sudah bagus. Jadi dari ke-13 menjadi urutan ke-14 dunia. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita perbandingkan antara tanggal 15 September dengan sekarang kemarin, itu per tanggal September itu kisaran yang terkena adalah 3.900 sampai 2.500-an. Sekarang ini pada posisi minggu-minggu ini hanya 1.393 kasus. Ini terjadi sebuah penurunan. BOR atau Bed Occupancy Rate Jabar sekitar 20%. Sudah kelihatan kosong, berarti 1/5 terisi 80% ini kosong. Kemudian vaksinasi di Jabar, nah ini seperti tadi saya katakan survei, vaksinasi Jabar itu baru 37,9%. Sedangkan herd immunity itu diperlukan vaksinasi sebesar 70%. Jadi ini 70 dari 100 orang di dalam masjid ini sudah divaksin, itu baru dikatakan lebih aman. Saya nggak tahu, kalau saya lakukan survei nanti tersinggung. Tadi saya mau bikin, tapi ya mudah-mudahan lah dengan kesadaran apabila di dalam masjid ini 70% sudah divaksin, maka herd immunity sudah dicapai. Kemudian perbaikan-perbaikan menunjukkan adanya perbaikan, tetapi kita jangan euforia, jangan mumpung gitu ya, mentang-mentang ini terus jadi bebas. Kemudian kembali lagi bahwa pandemi ini melanda dunia. Beberapa teori yang terjadi dan pendapat manusia, mereka berpikir pertama adanya kecerobohan, misalnya di Wuhan, lepas dari lab kemudian nyebar. Kedua juga ada yang merupakan sebuah konspirasi antara negara-negara tertentu. Yang ketiga adalah aspek bisnis, walaupun betul sekarang menjadi aspek bisnis. Tadi saya kembali lagi bahwa imunisasi ini, vaksinasi ini memerlukan biaya yang cukup besar, Pak. Saya sudah menghitung sekitar 20.000 per kepala, murah, Pak. Itu kalau dikalikan 1.000 jadi besar juga. Betapa besar ini biaya-biaya yang dikeluarkan baik oleh mesin maupun pemerintah. Namun alhamdulillah apa yang kita keluarkan dari mesin ini adalah sumbangan dari bapak-bapak sekalian, dari jamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang dimasukkan ke dalam kencreng membantu kami secara langsung atau tidak langsung mewakafkan, menyumbangkan menjadi bagian dari amal soleh, amal jariah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi di dalam mukadimah saya mengambil surat At-Taghabun ayat 11, Ma asobami musibatin illa bi'idnillah wa man yumin billahi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi dalam surat At-Taghabun itu disebutkan tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, illa bi'idnillah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kuncinya bahwa dalam kehidupan tersebut, pertama kita bahwa COVID ini adalah sebuah musibah. Kedua, bahwa merupakan skenario Allah. Yang ketiga, tetap bahwa kita yang beriman akan diberikan petunjuk. Sebenarnya setiap hari Jumat itu selalu dibacakan khutib ini berdasarkan rukun khutbah, yaitu dalam Al Imran 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati dalam keadaan beragama di luar beragama
Islam. Jadi Allah itu sangat sayang, jangan kamu mati di luar Islam, karena kalau di luar Islam tidak akan ditolong. Sejelek-jeleknya orang Islam, masuk neraka masih akan ditolong. Tetapi kalau mati dalam kekufuran, maka Allah tidak lagi menolongnya. Ini yang merupakan kunci kenapa tiap hari Jumat dibaca eta-eta kene, karena itu. Jangan sampai kita mati dalam kekufuran. Kemudian kalau kita berbicara tentang protokol kesehatan maupun apa imunitas, ini ada imunitas fisik dan imunitas non-fisik. Di dalam protokol kesehatan, pertama kita itu, pertama hidup kita harus sehat. Kedua, menggunakan pola makan yang baik. Ketiga, pikiran yang tenang dan menjaga kebugaran. Mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hadis qudsi, apabila seseorang hamba-Ku mendekat kepada-Ku, kepada Allah, dengan berjalan, maka Aku akan mendekatkan, maka Aku akan mendekatinya dengan berlari. Jadi apabila kamu atau kita ini mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekatinya dengan berlari. Jadi lebih cepat lagi. Apabila ia, artinya manusia ini, mendekati kepada-Ku, kepada Allah, satu jengkal, maka Allah akan mendekatinya satu hasta. Betapa rahman dan rahimnya Allah di sini, betapa besarnya perhatian Allah kepada kita. Oleh karena itu ya artinya kita mendekatkan takwa tadi. Nah, takwa dalam pengertian untuk meningkatkan imunitas, ini saya mencoba mempelajari beberapa kajian atau kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Ada 5 kunci untuk meningkatkan imunitas melalui ketakwaan. Pertama, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Itu satu kuncinya. Kedua, melakukan tilawah Al-Quran. Yang ketiga, sholat subuh tepat waktu. Bukan sholat subuh saja, tapi tepat waktu. Yang berikutnya, memperbanyak sunat saum sunat. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan dan tetap berwudu. Kalau kita uraikan satu-satu, kenapa kita harus melakukan sholat tahajud? Di dalam surat Al-Muzzammil di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil, hai orang-orang yang berselimut, kum laila ila qalila, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu aw inqus minhu qalila, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua sedikit itu. Aw zid alaihi wa ratil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Quran itu dengan perlahan-lahan. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Inna nasihatan lai hiya syadu wat'am wa aqwa muqila, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusu, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Dalam ilmu kedokteran, di sini saya membaca bahwa membaca di waktu tengah malam sambil sholat tahajud dizaharkan, maka akan menimbulkan efek vibrasi pada pita suara. Kalau kita semakin subuh, maka suaranya kan semakin jelek, suara aki-aki. Tetapi kalau kita menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran di tengah malam dan dizaharkan, maka efek vibrasi ini akan memperbaiki pengucapan kita adalah dalam kita berkomunikasi. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa sholat subuh tepat waktu dan berjamaah. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimi sholata lidzuluqi syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr, innal Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan sholat subuh itu, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi betul, sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat.
dalam sholat-sholat lain memang ada sholat subuh dan sholat asar, di mana terjadi pergantian para malaikat yang malam dan siang. Subuh itu antara malaikat malam pergantiannya di waktu subuh. Kemudian nanti asar juga terganti pergantian antara malaikat yang siang dan malaikat malam. Oleh karena itu dua kunci sholat itu betul-betul bahwa menjadi catatan. Catatan awal dan catatan akhir. Oleh karena itu jangan sekali kita meninggalkan kedua sholat itu di luar waktu dan apabila di masjid. Kemudian di dalam masih al-isra juga ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazilu minal qur'ani ma huwa sifa. Di sini as-sifa artinya obat ya. Jadi Al-Qur'an juga merupakan sebuah obat. Jadi banyak, jadi obat itu banyak macamnya, tidak harus membaca apa, harus mengkonsumsi obat, tetapi Qur'an juga menjadi sifa atau pengobat, obat daripada segala penyakit. Kemudian berikutnya dalam meningkatkan imunitas adalah saum sunat. Dari hasil penelitian kedokteran, beberapa manfaat dari puasa ini, pertama detoksifikasi. Detoksifikasi artinya perbaikan sel-sel tubuh. Ya. Kedua, memperbaiki kerja insulin. Tuh, insulin ini adalah sebuah enzim yang dapat melakukan kontrol gula darah. Jadi kalau enzim insulinnya diperbaiki, maka insya Allah penyakit gula darah juga dapat dikendalikan. Yang ketiga adalah saum ini adalah anti-aging. Aging ini adalah penuaan, sebuah proses yang lahiriah akan terjadi, tapi dengan cara puasa ini akan memperlambat proses penuaan atau aging proses. Yang ketiga, mencegah terbentuknya sel kanker. Yang keempat, meningkatkan kesehatan jantung. Di dalam hadis At-Tabrani, sumu tasihu. Jadi berpuasalah, insya Allah engkau sehat. Jadi menjaga kebersihan dengan wudhu sejalan dengan prokes COVID-19. Kemudian kita selalu berwudhu dan akan menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Karena ketika berwudhu, kita punya wudhu. Jadi untuk membuat sebuah ketidakbaikan itu insya Allah bisa kita cegah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardhi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Beberapa catatan tentang kehidupan orang mutakin di dalam surat Az-Zariyat 15 sampai 15 dan 16 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innal mutaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata-mata air. Akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalikal muhsinin. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di sini mereka itu sedikit sekali tidur. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi tidak tidur bukan nonton TV atau nonton bola, tetapi tidak tidur melakukan ibadah-ibadah ini. Inilah mereka penduduk surga, ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi ini contoh-contoh bahwa orang-orang yang berada di surga itu pertama kurangi tidur, yang kedua mereka juga di dunia itu adalah termasuk orang-orang yang berbuat baik. Mengatur ritme kehidupan dengan jadwal, dengan mengikuti ibadah harian, bangun 2/3 malam bukan bermakna begadang atau nonton bola, tidur lebih awal misalnya jam 9 kurang sudah tidur, kemudian insya Allah kalau kita tidur jam 9 itu 6 jam kemudian, itu sekitar jam 3 akan secara efek badan kita akan membangunkan kita walaupun tidak menggunakan alarm. Jadi ini merupakan kemudian
ibadah-ibadah ini barangkali sangat kita perlu dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh, walaupun imunitas lahiriah maupun batinnya. Kesimpulan dari khutbah yang saya sampaikan ini, pertama, satu, dalam beberapa hari terakhir, kasus positif COVID-19 sudah menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun, jangan euforia. Banyak tempat di negara yang lalai atas prokes, kambuh lagi. Virus corona dengan varian-varian barunya masih menjadi persoalan manusia sedunia. Kedua, vaksinasi massal dalam rangka membangun kekebalan komunitas atau herd immunity janganlah diperdebatkan. Para ahli epidemiolog perlu kita ikuti saran-sarannya sebagaimana penyakit sebelumnya seperti cacar, TBC, hepatitis, dan sebagainya dapat ditangkal melalui vaksinasi. Ketiga, kekebalan imunitas baik fisik maupun non-fisik, jiwa dan raga dari seseorang perlu kita bentuk dan dirawat. Keempat, kekebalan ruhani ditempuh melalui pendekatan dan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui serangkaian ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat fardu yang tepat waktu dan berjamaah, salat subuh penting karena disaksikan malaikat, salat tahajud, tilawah Al-Qur'an, puasa sunnah, dan menjaga wudu kita dengan anggota badan yang selalu bersih dan suci dari hadas. Kelima, dengan upaya lahir dan batin tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari wabah dan penyakit yang berkelanjutan. Semoga jamaah Masjid Nurul Jamil dan masyarakat Bukit Dago, warga Kota Bandung dan penduduk Indonesia pada umumnya dapat dikembalikan kepada kehidupan yang semula yang aman, sehat, makmur sebagai negara dan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Adalah sebuah negara yang aman, tenteram, dan Allah mengampuni karena ketaatan dan ketakwaannya. Amin. Marilah kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa tajashshu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dhafiran wa qalban khashian wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa inda hisab. Kemudian kita dalam kondisi ini kita memohon perlindungan dari wabah yang ada. Allahumma fa'na al-gala wal-bala wal-baba wal-fahsyai wal-munkar wasuifa al-mukhtalifa wasalaida wal-mihana madhuharu minha wa mabatan min baladina hada khasa Indonesia wa min buldani muslimin amma innaka ala kulisan qadir. Ya Allah, hindarkanlah kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup dan penyakit-penyakit wabah serta perbuatan yang keji. Ya Allah, kami berlindung dari kegiatan munkar, dari ancaman yang beraneka raga, dari paceklik dan segala ujian yang lahir maupun batin. Ya Allah, lindungi kami, negara kami, khususnya Indonesia, dari dan seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena sesungguhnya Engkau adalah atas segala sesuatu yang kuasa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami silasqami virusi corona. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit celup dan belang, dari penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit buruk seperti wabah corona ini ya Allah. Kemudian kepada yang sakit kita doakan, Allahumma rabbana sa'di basa isfi anta safi la sifan ila sifauka sifan la yugalimu sakumam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Allahumma nas'aluka ridhoka wa anzalna hudubika min sakhatika wa nar. Allahumma inni adubika hirduka min sakhatika wa nar. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim siratal ladina namta alaihim wa ilmahudubi alim wa laddalim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimish shalah.